masih ingat masa saya wakil Perdana Menteri, saya diserang sebab setelah timbul kontroversi Saidina Ibrahim Salman Rushdie. Dan saya terus terang menyatakan Salman Rushdie kebetulan di antara pengarah Inggris yang saya minati membaca. Kalau sudah tidak senang, saya tidak wajib, jangan baca. Saya memilih untuk baca karena saya anggap penguasaan bahasa Inggris saya itu kan lebih kuat dengan membaca. Dan kebetulan dia ini memang bercerita cukup menarik. Kalau dalam istilah lama, penglipur lara. Kita boleh menimbulkan keasyikan dengan membaca. Dan saya tidak anggap saya berdosa sebab saya tidak semestinya dukung semua pandangan ini. Tapi ini faham kebebasan kita. Sebab itu saya kata perbahasan itu perlu. Sebab itu kebebasan berwacana dan paling perlu. Kalau tidak, kita anggap kita berikan satu hukum berdasarkan pandangan pribadi dan ini didukung dan menjadi satu kontroversi besar sehingga dunia merasakan kalau Islam berkuasa bukan sekadar buku di dalam tapi pengarang boleh dihukum bunuh tanpa mengikut proses pembicaraan sekalipun. Ini bagi saya beberapa isu dan saya memberanikan sedikit di Jakarta ini paket keju ini saya agak dengan diserang terlalu teruk. Undang-undang siap. Kalau kita berikan kuasa kepada mana-mana tokoh atau alim, putuskan, kita ingat. Dia, kalau di Malaysia yang membawa idea Asian values ini, digunakan Islam. Jadi saya kalau Islam itu mengongkong kebebasan, itu Islam sangat usang dan jumud. Dan saya tidak dukung kefahaman Islam semakin. Jadi sebab itu dan saya tidak mahu menyebut pasal orang saya ini guna istilah liberal salah faham. Saya bangga sebagai seorang Muslim dan saya komited dengan prinsip ini Islam. Tetapi saya berpendapat besar bahkan kalau di Malaysia bertempur dengan kalangan yang menjadikan Islam itu sebagai faktor penghalang.